Halo, welcome back to Video Algraza. Jangan lupa subscribe ya. Hari ini gue mau unboxing dan nyalakan dulu. Udah lama ya nggak unboxing. Kali ini unboxing baju guys. Tapi ini bukanlah dari resmi Shopee ya gue belinya. Ini gue beli di salah satu toko. Yang dimana ternyata toko resmi sudah tidak menjual atribut kaos lengan panjang Shopee Food. Yang dimana itu adalah kaos kerja favorit saya guys ya. Ya. Nih, saya beli dengan harga Rp50.000 tuh. Baju lengan panjang ekspedisi Shopee Food. Saya nggak tahu nih apa bahannya apakah lebih baik atau enggak. Nanti kalau misal lebih baik, gua akan membeli lebih banyak lagi guys ya. Karena permuk sekarang kan permuknya kan fokus ke muka ya. Bahkan akun saya dari bulan Maret udah nggak permuk lagi guys. Dan seperti ini bajunya. Wow. Warnanya menurut saya ini lebih terang ya. Ya warna jingganya lebih terang dan saya nggak tahu nih bakal berapa lama nih ya tahannya, apakah lebih dari 6 bulan atau enggak ya. Oke. Tuh dia kaos lengan panjang Shopee saya yang baru. Anjay. Sayangnya ini nyampe nya pas saya udah pulang guys ya. Tuh udah nyampe. Tuh. Oke sih, tapi sebenarnya nih guys ya, ini minusnya tidak ada reflektor ya. Jadi nanti kalau kalian berkendara di malam hari terus tiba-tiba ada mobil ngebut, nggak ngelihat, itu bahayanya sih tuh guys ya. Nggak bisa ngelihat adanya reflektor dari baju ini nih. Nah, ini kalau gue lihat ya, ini bajunya agak pudar-pudar dikit ya warnanya. Ya tuh, kalian lihat ya, kayak habis dipakai gitu ya, tapi nggak usah komplain guys, ini harganya Rp50.000 guys ya. Ternyata ada yang jual begini ya. Ya sebenarnya nih baju buat ya buat dolan sebenarnya, bukan buat dinas beneran. Tapi apalah daya guys ya, gue nggak bisa berdinas pakai jaket karena jaket bawaan Shopee yang gue punya itu panas banget guys ya. Nggak bisa gue. Arah kerja gue kan Jakarta, Jakarta kan panasnya kayak gimana. Dan sekarang gue akan melakukan percobaan guys nih. Sekarang kita coba nih, keren atau enggak? Gak apa-apa lah, ya agak miring dikit. Kali ini gue coba nih, mahadatnya kayak gini ya. Ini kalau Shopee gue yang baru. Sayang banget ya, coba kalau masih jualan ya di toko resminya nih. Toko resmi malah udah gak jualan cuy. Kemarin saya sempat nemu, sempat ada lagi, sempat restock, tapi hanya yang ukuran medium. Pasti yang beli kebanyakan cewek, yakin sih gue. Kaos begini. Ya, meskipun ini sebenarnya buat laki-laki juga. Mari kita coba ya. Miring guys. Oke. Bentar. Tiba-tiba miring sendiri. Oke. Okay. Menurut gue nih baju yang sekarang ini oke lah buat menggantikan baju resmi gue yang lama. Dan ini adalah kali pertama gue beli baju yang tidak resmi. Sebenarnya lebih bagus yang resmi ya. Ini ukuran XL kan kalian lihat tuh guys. Ya. Tuh. Ya Tuhan, ini XL loh. Ini masih sampai sini. Soalnya kalau XL setahu gue tuh bisa sampai ini nih, pergelangan ini nih, gelangan tangannya. Ini enggak nih tuh. Tapi nggak apa-apa sih. Ini bahannya sama, bagus juga, nggak kalah beda sama yang sebelahnya. Yang jelas ini akan gue kasih bintang 5 nanti ya. Gue nggak sia-sia beli dengan harga yang lebih murah. Beda berapa ya berarti ya kalau sama yang ini? Beda Rp40.000 ya. Ya, beda Rp40.000 dan ini udah gratis ongkir. Guys ya. Semoga yang resmi kembali restock. Saya tetap memilih yang resmi karena yang resmi ada reflektornya. Repot nanti kalau mau fanmuk harus kelihatan logonya. Bye bye, sampai jumpa.